Udah, itu lah ya. Tepuk tangan ini gak usah banyak-banyak, kan kami orang Batak gak biasa ditepuk tangan, yang biasa dipukulin. Bener? Terus ya. Yang pertama, ini tadi saya dikasih sama kawan, disuruh pakai sponsor katanya. Tapi kalau saya pakai, saya sering diejek. Saya dikira pembalap. Pembalap cem ciroyong. Iya, bro. Ini saya begini karena bukan bilang apa ini ya. Memang keringatan kalau di sini. Bukan karena saya sepirangkot. Karena yang nontonnya juga banyak, aduhnya saya gantilah. Aku punya tulisan. Oh, gede kali kan? Biar bos lihat. Iya, besar kali, soalnya pasti keringatan lebih besar ini. Oke, perkenalkan nama saya Boris Thompson Manulang. Memang, gini memang, biar keren. Betul. Biar keren, biar gak dikira apa tukang copet atau apa, enggak lah. Ya, minimal lawyer lah. Seenggak-enggaknya kalau enggak lawyer ya penipu kelas kakap. Ya kan? Masih ganteng, masih keren. Ya. Betul. Kalau orang Batak itu namanya keren-keren ya kan? Betul. Ih, namanya keren-keren, orang Barat semua namanya. Cuman ada beberapa nama orang Barat yang kalau dipakai sama orang Batak gak kelihatan Baratnya. Iya, Daniel. Jadi Daniel. Belum lagi Michael. Kalau orang Batak yang manggil Mikael. Ada lagi James, Janis. Itu gak cerita bohong, itu sungguh betul, nyata itu. Dan kalau ngomong memang bukan marah-marah, memang tegas. Kalau ngomong memang meledak-ledak, kayak kasih biji 3 kg ini. Betul. Ya, kalau kalian tulis itu ibarat kalian tulis, orang Batak kalau ketemu, Horas! Horas, tanda seru, tanda seru, tanda seru. Di kalimat tanya pun ada tanda serunya. Le, udah makan kau, Le? Lae, koma, tanda seru, tanda seru. Udah makan kau, tanda tanya, tanda seru, tanda seru. Ya kan? Gitu. Bener. Biar kalian tahu lah ciri-ciri orang Batak lah ya. Kalau orang Batak dari muka pun udah kelihatan. Sebelum sama tadi ini, nah, mukanya udah jelas itu. Batak fasih itu. Betul. Karena kenapa? Rahangnya pasti tegas kayak trapesium. Ya, jumlah dua garis sejajar kali tinggi bagi dua. Ya kan? Betul. Selain itu juga hidungnya, kalau saya memang agak-agak blisteran. Yang tadi agak-agak lebay hidungnya. Benar, kalau orang Batak kayak gitu, diameternya lebay. Agak besar dia. Selain, iya betul. Di rumahnya juga, kalau kalian tengok, misalkan, karagu lah kalian udah kalian tengok. Batak bukannya, Batak bukannya. Nah, kalian tengok aja di rumahnya. Kalau di rumahnya biasa ada peraturan, awas. Ada anjing galak. Oke, okay? Biasa gitu kan. Kalau orang Batak punya enggak, awas ada anjing mahal. Betul. Selain itu juga, kalau kalian jadi tetangganya, ragu belum pernah nengok mukanya, ya kan? Kalian tengok kalau dia lagi manggil anaknya. Duh, dalam duh. Nah, bukan orang Batak itu waktu bilang. Iya, karena ada lagi yang lain yang modalnya juga sama kenceng kalau ngomong. Tong, yenya, balik tong, entarnya, shit, bocah, buah dan buah. Kalau orang Batak, manggil anak itu singkat, jelas, padat, simpel. Gak usah banyak ketangka. Boris, masuk. Betul itu. Siapa sih orang Batak? Tepuk tangan dulu orang Batak. Yang di sebelahnya gak usah khawatir. Aman bareng kalian. Betul, aman bareng kalian, gak usah khawatir. Gak kerasa nih ya, udah mau akhir tahun 2011 ya. Bentar lagi kita tahun baru. Selama 2011 banyak kejadian-kejadian luar biasa, fenomenal. Iya, betul. Betul. Jangan kau pikir ini ulos. Anduk ini. Oh. 2011 itu banyak kali kejadian-kejadian yang ada di Indonesia ini. Wah, pertama ekonomi Indonesia meningkat, betul gak? Tepuk tangan dulu dong. Tapi mau saya bilang, lebih meningkat lagi kalau yang jadi presiden orang Batak, apalagi ibu-ibu. Betul?
Gak akan kita minjam uang ke luar negeri, tapi orang luar negeri minjam kita. Itu kan? Seminggu bunga 10%, dua minggu 15%, kaya kita. Itu kan? Selain itu juga, ya itu dari tadi sisi ekonomi ya kan. Olahraga juga ada, olahraga. Kalau kalian baru kenal sekarang olahraga parkour, tau parkour? Baru kenal sekarang kan? Kami orang Batak udah dari zaman dulu. Betul. Itu yang menemukan itu orang Sumatera Utara, terutama orang Nias. Iya. Olahraganya lompat batu. Tapi yang mempopulerkan orang Batak. Iya, kelenteng itu bajing loncat. Kalau parkour kelenteng gedung ke gedung, ya kan? Cuman ya benda diam. Kalau orang Batak kelenteng dari motor, dari mobil, bus. Karena itu dua bala-bala berjalan. Sekil. Sama kalau kalian baru nemu-nemu senggol bacok baru sekarang kan? Kami asas kami lebih ngeri. Jumpa libas. Jumpa libas. Terus seru lagi. Selain itu juga, itu dari olahraga ya kan? Dari sisi keagamaan. Ada juga sekarang yang penceramah agama yang fenomenal, yang agak-agak kayak Bang Mongol dikit. Ya kan? Yang dia kalau jatuhin mie, terus dia muter. Ya kan? Ya kan? Kalau saya jadi pendeta, saya juga bisa kayak gitu. Jatuh ini. Berputar, dibikin ada salib. Jemaat! Haleluya! Tapi selain itu juga ada di sisi lain, sisi pertahanan keamanan. Selama ini sering terjadi bom ya kan. Mau tahun baru itu dekat dengan bom ya kan. Ngeri memang kita mengalami tahun baru tapi ada bom di sana, bom di sini, bom ya kan. Cuman yang kalau yang saya lihat di Indonesia ini kalau ada bom itu kita pada mendekat, kumpul, difoto, direkam. Bukan yang menjauh nggak ngeri apa kalian kira ledakannya itu? Betul. Kemarin saya lihat ada berita Transjakarta kebakar di jalan, ditengokin rame-rame, difoto. Apakah sama juga kalau truk tinja jatuh? Apakah sama juga kayak gitu? Bisa bumbu-bumbu juga. Ada bumbu-bumbu. Kucil orang Batak kan? Apa itu, Le? Apa itu, Le, ya? Aku juga. Oh. Kita itu bodoh. Tapi ya gitu, kalau ini masih kumpul gitu, entah kenapa gitu. Dan kalau ada orang kayak begitu, pasti ada kesempatan dalam kesempitan. Iya kan? Sampai ada banyak orang bercanda bilang, orang bilang Batak tuh up to date banget. Tiba-tiba jadi Jakarta. Batak itu up to date banget. Betul. Di mana ada keramaian, di situ pasti ada orang Batak. Ngantri di GBK, nonton stadion, ada kecopetan. Kemarin aja konsernya Panci Bineka Tunggal Tawa hilang BB-nya dua. Saya handphone di charger nggak hilang, pada ngeliatin. Ya kan? Soalnya wallpaper saya ada wallpaper yang Batak only. Makanya nggak diambil. Iya. Bom itu, aduh, ada lah pedagang, ada lah apa gitu kan? Belum lagi nanti mungkin lama-lama ada live musiknya mungkin di situ nanti lagu-lagu mengenang bom. Ada lagi MC ya masih di acara 1 jam lebih dekat dengan bom. Ya kan? Menjauh lagi cari aman gitu lah. Ya kan? Enggak ngerti sama orang Indonesia ini dulu. Tapi itu semua kan 2011. Saya juga punya resolusi dibuat di 2012. Ya kan? Saya juga udah capek seumur hidup sampai detik ini orang Batak selalu didiskreditkan. Kalau nggak pekerjaannya yang sulit-sulit, yang sedih-sedih, kalau nggak kriminal. Ya? Betul. Orang Batak kalau sendiri ngapain? Tukang tambal ban. Orang Batak kalau berdua ngapain? Supir rapat sama kenek. Orang Batak kalau bertiga ngapain? Tukang tambal ban. Kan sendiri, dua lagi mana? Iya, dua lagi nebar paku.
Meringis hati saya itu. Karena kenapa? Belum lagi katanya, kalau orang Batak kalau mau lihat pekerjaannya, kau tengok aja tangannya. Kalau tangan kanan lebih hitam, pasti supir angkot. Kalau tangan kiri yang lebih hitam, pasti dia kenek. Oh, ceng, 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 ceng. Jadi kalian semua ketawa, berarti kalian senang orang Batak ditindas. Ya? Betul, itu juga kenapa saya pakai sepatu kayak gini. Biar cepat kalau lari, kalau mau dipukulin. Orang Batak itu, aduh, sungguh betul. Bisa dia punya usaha lain. Itu makanya itu resolusinya Tuhan Yesus Kristus. Semoga nanti 2012 orang Batak itu sukses-sukses. Yang udah terkabul sekarang itu, gak ada Batak lain. Oh maaf ya, bukan bawa-bawa gimana. Sumpah demi Tuhan, gak ada orang Batak itu alay. Benar. Kau tahu yang acara joget-joget pagi-pagi itu? Ya sebut saja namanya Dasyat Derik atau Aibos atau apa lagi ya. Kalian tengok di situ anak-anak muda itu joget, gak ada yang buandu. Karena dari kalau mereka ngomong aja udah gak pantas. Ya kan? Simangka, semangat kakak. Belum kalau ngomong, cimungut ya kakak. Enggak cuy, jangan ada orang Batak alay. Orang Batak itu, aduh gimana bilang ya. Dia sebenarnya punya usaha, bisa 2012 ini dia bisa. Amin? Amin. Bagus, bisa aja punya bioskop nanti 2012 ini. Cuman beda bioskopnya, ya kan? Makanannya gak akan popcorn, minumnya gak akan es teh manis atau apalah itu. Manis, orang Batak kalau ngomongin manis. Biar cepat. Manis. Makanannya gak akan popcorn atau apa itu dari manis tadi itu. Makanannya babi panggang. Minumnya tuak. Ketika kau pesan ya kan. Biasanya kalian pesan kan dengan anggun, dengan enak gitu kan. Mas popcornnya satu, gak kalau orang Batak. Le, mau babi panggang satu porsi, le, merah putih ya. Dia teriak tuh kitchen belakang. Le, babi panggang satu. Oh, siap, le, berangkat. Belum lagi, iya, karena belum lagi ini ya, apa? Audio lens. Bisa kalian dengar kan? Nung, ning, ning, nung. Gak akan. Kalau orang Batak gue berubah dia, ganti jadi. Ten, 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 public announcer itu gak akan pengumuman-pengumuman kepada para kakak kayak begitu. Eh bu, reporter bu, dua lagi, bu, dua lagi, reporter bu. Itu gedung teater satu, gedung teater dua. Bu, di sini reporter gak pakai iklan bu, langsung main. Nama bioskopnya gak akan 21. Gak akan XX1 atau 21. Bioskop 75. Belum lagi kalau orang Batak punya maskapai penerbangan. Ini keren memang. Mantap ini usaha orang kaya memang. Tadi kan ada Bang Ernest membahas masalah pesawat-pesawat tadi kan. Orang Batak juga bisa punya maskapai penerbangan. Ya kan? Cuman ya gitu. Pada sebelum boarding, lagunya kalian udah tahu kan? Ya itu lagunya sebelum kalian boarding. Ada kelemahannya, delay. Tapi bukan delay di darat, delay di udara. In a time. Jadi kalau kalian Bandung Jakarta biasa berapa menit, mungkin ini bisa 1 jam lebih. Masuk dari Husein tepat, udah berhenti lagi. Karena kalau belum penuh gak akan berangkat. Ini tadi saya ngomong ini makanya kenapa jalan, karena udah penuh, berangkat. Betul. Selain itu juga yang di pesawat tadi itu, tadi Bang Ernest bilang masalah ruangan pilotnya kan, cockpitnya ya kan.
itu agak nggak kelihatan. Kalau kami yang punya orang Batak, itu pasti akan kelihatan setengah dipotong. Jadi kalian dari belakang itu nggak khawatir, kalian bisa nengok pilonnya lagi ngapain. Kalian tengok awan di depan pun nampak itu. Kalian bisa tengok, iya, pintunya kan enak, pintu berbalik, pintunya pakai pintu koboi. Biar efektif. Iya, selain itu juga ya mungkin ya. Betul memang tadi, tempat duduknya gak akan 75. Udah keren-keren, pesawat ya kan, tempat duduknya biasa 23-23. Biasa, cuma di tengahnya ada tiang. Kalau gak ada tiket, begini aja. Iya kan? Kalau gak ada tiket, begini. Selain itu juga, apalagi kalau orang Batak punya maskapai penerbangan itu ya, mungkin, mohon maaf ini ya, itu di pilot tadi itu kan cockpit, pintu keluar, ada bangku tambahan 2 biji. Kalau kalian, bangku artis, duduk di situ kalian nanti. Agak-agak tambahan ya, biar makin naik setoran. Karena kenapa? Nanti juga kalau kalian tengok di bandara itu langsung jelas nampak nama maskapai penerbangan ditulis di pelangnya itu Batak Via Air. Harus serius, harus serius, harus serius. Oke, sekian saya Boris.